Ini lili semua, teman-teman. Greenhouse ya. Ini sangat indah ya. Greenhouse ya. Meninggalkan Buruk Aiwa, sekarang perjalanan kita lanjutkan ke arah utara ya teman-teman. Tepatnya kita akan menuju ke negara bagian Minnesota ya. Kita akan mengunjungi sebuah kota atau tepatnya ibu kota dari provinsi Minnesota. Di mana itu? Yuk kita saksikan videonya ya teman-teman. Minnesota merupakan sebuah negara bagian Amerika Serikat yang ke-32, masuk ke Union pada 11 Mei 1858. Namanya berasal dari nama sungai Minnesota dalam bahasa orang Dakota. Singkatan negara bagian ini adalah MN atau Min ya. Minnesota sendiri merupakan negara bagian terbesar berdasarkan area di Midwest dan terletak di subdaerah yang dikenal sebagai Upper Midwest. Daerah metropolitan dikenal dengan kota kembar yang menggabungkan dua kota terbanyak populasinya yaitu Minneapolis dan ibu kotanya St. Paul ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini kita baru saja sampai di Minnesota ya. Ini kita sedang berada di area Minnesota State Capital, tepatnya di St. Paul teman-teman. Bangunannya sendiri ini di belakang saya ini ya. Areanya cukup luas. Di sebelah sana adalah katedralnya.
so huge. Minnesota State Capital, teman-teman. Nah, teman-teman, kita baru saja mengunjungi Minnesota State Capital ya, State Capital Building-nya. Tetapi kita nggak bisa tur ke dalam, teman-teman, karena hari ini adalah hari Minggu ya. Kita akan kembali ke mobil dan mengeksplor. Coba kita akan mengunjungi katedralnya. Sculpture park, and we're gonna see all the sculptures. Di tengah metro ya, ada sculpture park seperti ini. Masih sejuk sekali, teman-teman. Kita akan ke jembatan ini, jembatan penyeberang. You will see the view from up there. So far the view. Aduh, menggeh-menggeh. With the traffic. The view sangat cantik, teman-teman. Virgil. Sana bisa duduk-duduk ya. Ini view yang di sebelah sini. Indah ya.